Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah festival yang diadakan di sebuah kota kecil bernama Fire Lake. Festival itu bertujuan untuk memperingati hilangnya penduduk kota yang terjadi secara misterius, dan festival tersebut bernama Festival Orang Gunung. Dan inilah Wrong Turn 5, Garis Keturunan. Selanjutnya terlihat 5 orang remaja yang sedang melakukan camping di sebuah hutan. Dia adalah Billy yang menjadi ketua dalam kelompok ini. Sementara itu di sebuah gubuk tua terlihat sekelompok psikopat yang terdiri dari 3 mutan dan 1 pria botak yang menjadi ketua dari kelompok psikopat tersebut. Dan akhirnya terkuak fakta mengejutkan bahwasannya pria botak itu merupakan pria tua yang terbunuh di film Wrong Turn 2, sedangkan 3 mutan yang bersamanya merupakan pasien rumah sakit yang berhasil meloloskan diri di film Wrong Turn 4. Lanjut, di sisi lain Billy dan teman-temannya kembali melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat, tapi tiba-tiba... Beruntung, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi korban dalam insiden tersebut. Lalu Billy dan 2 temannya langsung mengecek pria tadi. Namun ketika mereka bertiga mendekati lelaki misterius itu, tiba-tiba dia menyerang Billy dengan sebuah pisau sehingga membuat Billy terluka. Kemudian mereka bertiga langsung mengeroyok pria itu tanpa mengetahui bahwa ada 3 orang mutan yang sedang mengincar nyawa mereka. Namun beruntung mereka semua berhasil lolos dari tajamnya anak panah milik para mutan, karena tiba-tiba ada 2 orang sheriff yang kebetulan lewat dan langsung menangkap mereka semua. Dan setelah semua tertangkap, sheriff wanita yang bernama Angela pun meminta seorang sheriff junior untuk menunggu mobil Derek yang akan mengangkut mobil milik si Billy. Namun seperginya mereka semua, sheriff junior tersebut langsung mendapatkan serangan dari 3 mutan tadi, dan akhirnya dia pun tewas karena dibunuh oleh mereka. Sesampainya di kantor, Sheriff Angela langsung mengurung mereka semua di dalam sel yang terpisah. Namun karena Billy merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuatnya, dia pun meminta agar teman-temannya dibebaskan. Akhirnya Angela pun mengabulkan permintaan Billy dan langsung melepaskan teman-temannya. Sementara itu pria botak yang juga ikut dipenjara oleh Angela ternyata mempunyai rekam jejak dalam dunia kriminal. Faktanya, dia adalah seorang buronan yang telah bersembunyi lebih dari 30 tahun lamanya. I have a fugitive for you. He's been on the run for 30 years. Yeah, that'll be fine. Setelah semua teman-teman Billy dibebaskan, si botak terus mengancam Angela bahwa dia harus segera melepaskannya, karena kalau tidak, anak-anaknya akan pergi ke kota dan membuat kekacauan di sana. Dia juga mengancam bahwa Angela mungkin tidak akan hidup sampai besok pagi jika dia tidak membebaskannya. You won't live that long. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh si botak, anak-anaknya ternyata sedang beraksi untuk membebaskan majikannya yang sedang dipenjara. Mereka pun pergi ke kantor PLN dan membunuh pegawai yang sedang bertugas di sana dengan menggantung dan menempelkan tubuh pegawai tersebut ke dalam kabel yang teraliri listrik bertegangan tinggi sehingga terjadi korslet yang membuat satu kota Fairlake aliran. Sementara itu di penjara, si botak terus menjadi dengan mengatakan bahwa permainan baru saja dimulai. Di sisi lain, orang yang mencintai Billy merasa khawatir kepadanya dan berniat untuk mengantarkan makanan untuknya. Namun di perjalanan, dia malah bertemu dengan 3 sosok menakutkan dan langsung dibunuh oleh mereka bertiga. Lalu disusul oleh si gondrong yang mengatakan bahwa dia juga akan menjenguk Billy. Namun sesampai di penjara, dia tidak menemukan pacar Billy dimanapun dan hal tersebut cukup membuatnya khawatir. Sementara itu Lita dan pacarnya kedatangan 2 tamu aneh yang langsung menculik pacar Lita. Sementara itu Lita sendiri berhasil melumpuhkan salah satu dari mereka dan melarikan diri dari sana.
Kemudian mutan yang berhasil menculik pacar Lita langsung membunuhnya dan membawanya ke depan kantor Sheriff Angela. Dan hal tersebut membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh si botak benar-benar terjadi. Sheriff Angela pun langsung mengeluarkan Billy dan memberikan semua orang yang ada di kantor tersebut sebuah senjata untuk menjaga diri dari serangan anak-anak si botak. Dan setelah itu Sheriff Angela berinisiatif untuk mencari sebuah radio agar dia bisa meminta bala bantuan dari pihak kepolisian. Kemudian dia pergi ke salah satu toko dan menemukan sebuah radio di sana. Dia pun menghubungi seseorang melalui radio dan meminta agar segera menghubungi polisi. Akan tetapi seseorang tersebut tidak menghiraukan apa yang Sheriff katakan karena menurutnya itu semua hanya gurauan semata. I am the sheriff and I need your help. Di sisi lain, Lita yang berhasil kabur dari mutan tadi langsung pergi ke kantor sheriff untuk meminta perlindungan. Sementara itu, sheriff yang sudah selesai dengan laporannya langsung kembali ke kantornya untuk melihat perkembangan situasi di sana. Namun baru saja sampai, Billy dan temannya yang gondrong meminta untuk keluar dari kantor dan mulai mencari pacarnya yang hilang. Karena melihat kesungguhan dan keteguhan hati seorang Billy, akhirnya sheriff pun luluh dan membiarkan mereka berdua untuk mencari pacar sekaligus temannya yang hilang. You need this. Thank you. Be careful. I will. Dan dengan berbekal senjata shotgun, mereka berdua pun mulai menyusuri sepinya jalan kota Fairlake yang sangat mencekam. Namun tiba-tiba dan akhirnya mereka hanya mengirimkan nyawa mereka dengan sangat cuma-cuma kepada para mutan tersebut. Sementara itu di kantor, Sheriff meminta temannya yang pemabuk itu untuk pergi keluar kota dan mencari pertolongan. Dia meminta agar dirinya tidak memberhentikan kendaraannya apapun yang terjadi. Namun sama halnya dengan Billy dan temannya, teman Sheriff hanya mengantarkan nyawanya dengan sukarela kepada para mutan tersebut. Di sisi lain, Lita terus-terusan dihasut oleh si botak untuk membebaskannya dan dia berjanji untuk memberikan Lita keselamatan dari ancaman anak-anaknya. Meski sempat ditolak dengan semakin gencarnya rayuan yang dikeluarkan oleh si botak, akhirnya Lita mulai termakan hasutannya dan langsung membebaskannya. Dan hal tersebut benar-benar kesalahan yang sangat fatal. Dan akhirnya Lita kehilangan kedua bola matanya karena kebodohannya sendiri. Melihat Lita yang kesakitan karena matanya hancur, Sheriff Angela langsung menembak si botak dan menyelamatkan Angela. Lalu dia kembali memasukkan si botak ke dalam penjara. Sheriff pun kembali pergi keluar untuk mengamati situasi yang ada di sekitarnya. Namun tiba-tiba salah satu mutan datang dan langsung memukulinya hingga pingsan. Sementara itu si botak terus menyerang Lita dengan kekuatan mentalnya dan membuat psikologi Lita hancur. Lalu dengan susah payah Lita berjalan keluar dan melarikan diri dari sana. You run, little girl. Setelah Lita berhasil lolos, kini giliran Angela yang menerima hukuman dari si botak. Lalu si botak memborgol Angela di kantornya dan membakarnya hidup-hidup. Kemudian film diakhiri dengan Lita yang tanpa sadar telah kembali masuk dalam cengkraman si botak. Tamat.